Batu Pandang Ratapan Angin. Tepatnya di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi di hari Selasa ini, karena kemungkinan Senin. Hari Senin ya. Lebaran yang kedua, jadi rame. Ramenya wisatawan yang berkunjung di tempat wisata ini. Selamat datang di wisata Alam Batu Pandang Ratapan Angin. Saya rasa Wonosobo. Ini parkirannya. Harga tiket 15.000 bisa menikmati pemandangan yang bermacam-macam. Iya, jadi cuman 15.000 aja. Bisa menikmati berbagai macam pemandangan. Nanti kita lihat ya. Di parkiran juga. Parkirannya lumayan luas. Ini tugu selamat datang ya. Ya ramai orangnya. Bentar ya, 10 menit ya. Ini loketnya. Ada warung juga. Sini pembayaran loketnya. Oke guys, sekarang kita ada di tempat wisata yang ada di tempatnya di Wonosobo. Ini menuju mana nih bang? Kirinya menuju teater. Teaternya ya? Berapa nih bang ratingnya bang Wonosobo nih bang? 1 sampai 10. Saya tadi keliling-keliling Wonosobo, 1 per 10 itu ada 8,5. Embi. Minusnya di jalan. Agak-agak pelan bos, agak pelan. Terakhir kalau seandainya orang-orang yang punya asam urat memang benar-benar enggak bisa. Nih, ini santainya ibu-ibu nih udah mulai kelelahan nih. Ya, semangat bu. Iya, semangat. Belum naik ke atas sudah ngap. Mantap, olahraga kayak. Tapi tanpa beli sepeda langsung. Parkiran cok. Hah? Parkiran. Parkiran. Iya. Itu teaternya gedung itu. Ya terus gimana orang bu? Ini kita lewatin ya. Ke kiri. Tangerang. Mana bang teaternya bang? Nah ini gedung teaternya guys ya. Bisa dari sini tapi juga nih enggak sih? Iyalah. Enggak apa-apa lah. Cuman lagi mau dibilang. Ini gedungnya ya. Masuknya bayar.
Masuk bayar. Gedung teater. Itu di sana ada sepedaan juga tuh ke bawah. Kalau sepedaan karcisnya 50.000. Kalau teater berapa ya? Lupa, enggak tahu. Oke, sampai sini dulu, guys. Nanti kita cari spot yang lainnya. Di dekat sini tadi ada musola juga ya. Musolanya tuh ini. Tuh. Ada musola juga. Dan masih ada tempat lagi di sana tuh. Ya, cuman segini. Sampai di sini view-nya. Oke. Ke atas sama aja tempat yang tadi. Nah. Telaga Menjer. Dari leket di situ. Ini leketnya. 10.000. 5.000. Atau 5.000, 10.000 dua orang. Ini ada spot foto. Ini spot foto langsung nampak telaganya nih. Iya, sebenarnya. Ke bawah. Ini ke bawah cuma ada. Sewa kapal. Di sebelah kanan. Sebelah kirinya kita turun ke bawah. Nah, kita jalan ke atas nih, ada tempat duduk juga buat nyantai-nyantai. Ada tempat bulan mandi anak-anak. Foto bayar seikhlasnya. Ini ada tempat duduk buat santai-santai ya. Tuh langsung menghadap ke telaga.
Apa bang? Itu yang tepat tadi. Ini emang siang-siang gini berkabut ya?